的想法。Sayur salad guys, cara penanaman sayur secara hidroponik. Okay guys, ini kobis hijau, salad hijau, and then salad warna purple. Ini kolam ikan. Banyak ini sayur guys. Fresh guys. Ini sayur dari ladang Kundasang. Kundasang sayur salad. Salad saja guys. Tengok sayurnya, bunga kobi sayurnya besar. Okey, sekarang kita berada di ladang strawberry. Strawberry-nya. Ladang strawberry ya. Ini buah beri dia, strawberry dia. Nah, itu dia. Warna merah ya. Yeah, friend, my friend, you see this strawberry is so big. Sorry. Ini bahagian section untuk sayur lecun. Sayur lecun ni masih kecil. Dan menggunakan sistem air hidroponik ini yang mengalir. Dan sebelum pakai pipe besar panjang. Ini asparagus. Bagian asparagus. Asparagusnya dia macam paku pakis. Dia akan tumbuh keluar dari sini ke. Ha, ini dia. Ini dia masih muda. Ini pucuk dia. Asparagus. Ini masih muda pucuknya. Nama tu bakal tekan beri. Okey. Ini bahagian untuk tomato.
Vanessa. Ini tak tahu pokok apa ni. Mungkin ini pokok anggur. Ini tomatonya guys. Di bahagian tomato. Ya, ini sayur fresh dari ladang dia. Ini satu cup ni RM5. Ya. Ini keadaan dia. Guys, cuba strawberry dari Kundasang. Dia tidak terlalu masam. Sedap.